بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah ada hadis Nabi yang mengatakan keberkahan itu ada pada tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa? Ya, ada dalilnya dari Nabi SAW yang mengatakan demikian. Ini termasuk tiga apa namanya tempat yang berkah, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Cuma perlu diketahui cara memperoleh atau mengharap, cara cara yang kita lakukan dalam meraih keberkahan tersebut juga perlu kita pelajari. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu berkah, benar nggak? Iya, karena Allah sendirilah yang mengatakan demikian. Allah sendirilah yang mengatakan demikian. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran, kata Allah, kami turunkan penuh keberkahan di dalamnya. Dan Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Lalu bagaimana cara kita meraih keberkahan Al-Quran? Ini juga perlu kita ketahui bagaimana cara kita memperoleh dan meraih keberkahan tersebut. Caranya, ini sudah diajarkan di dalam syariat. Bagaimana cara kita meraih keberkahan Al-Quran tersebut? Apakah dengan cara kita pajang di rumah? Kita memajang tulisan Al-Quran di dinding? Kita jadikan Al-Quran sebagai jimat? Nah, cara meraih keberkahan tersebut sudah diajarkan semua di dalam syariat. Bagaimana cara meraih keberkahan tersebut? Yaitu dengan membacanya. Nabi SAW mengatakan suratul Baqarah, inna qira'ataha barakah. Kata Nabi, sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu adalah berkah. Artinya tatkala seseorang ingin meraih keberkahan Al-Quran, bagaimana caranya membaca, membacanya. Tatkala seseorang membaca ayat kursi, niscaya syaitan itu akan lari, takut. Jadi bagaimana cara meraih keberkahan Al-Quran? Dengan membacanya. Kemudian dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah yang diajarkan oleh syariat. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Cara kita meraih keberkahan dari Al-Quran. Demikian juga Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bagaimana cara kita meraih keberkahan dari tiga masjid ini? Yaitu dengan kita beribadah sholat di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat dari sholat selain Masjid Haram. Kemudian Nabi mengatakan, sholat di dalam Masjid Nabawi 1000 kali lipat sholat selainnya, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dari sholat selainnya. Bagaimana cara kita meraih keberkahan tersebut? Ya, kita sholat, kita beribadah di dalamnya. Ada sebagian orang yang salah memahami cara mengambil keberkahan, mengharapkan keberkahan dari ketiga masjid ini. Ada jamaah haji dan jamaah umroh yang anaknya sakit, kemudian dia bawa baju anaknya, dan ini terjadi. Dan ana langsung melihat tatkala ana bekerja di Masjid Nabawi, dia gosok-gosok di tembok Masjid Nabawi. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menggosok-gosokkan baju di tembok Nabawi? Katanya, anak saya sakit. Semoga dengan ini bisa sembuh, katanya. Nah, ini cara mengambil berkah, mengharap keberkahan yang tidak benar. Tidak pernah diajarkan di dalam syariat. Demikian juga orang yang tawaf, itu tembok Ka'bah itu digosok-gosok, pecinya digosok-gosok, kemudian bajunya digosok-gosok, kemudian selendangnya digosok-gosok.
ini dari mana? Adakah datangnya keterangan dari Allah dan Rasul yang melakukan demikian? Para sahabat dan Nabi tidak pernah melakukannya. Lalu kenapa kita melakukannya? Tidak pernah datang keterangan dari Allah dan Rasul cara mengambil bekalnya demikian. Dan ada sebagian diambil batu kota Madinah, batu kota Mekah dibawa ke Indonesia. Ini batu berkah katanya. Bahkan ada yang pasir-pasirnya itu, bahkan mungkin kalau kita biarkan pasir Madinah itu bisa habis. Jadi cara memperoleh keberkahan itu bukan harus sesuai dengan syariat. Jadi ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Jadi sekali lagi, ini cara mengeraih keberkahan, yaitu tiga masjid ini dengan kita beribadah di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi SAW.